Sukri membawa pisau belati. Cerpen Hamsat Rangkuti. Sukri membawa pisau belati di pinggangnya. Pisau itu tajam, baru saja diasah. Dia tadi mengasah pisau itu dengan hati yang panas. Malam minggu kemarin, dia datang ke rumah Sumarni, kekasihnya. Mereka sudah lama berkasih-kasihan. Sukri mencintai Sumarni. Sumarni mencintai Sukri. Tetapi pada hari belakangan ini, Sumarni telah menjadi lain. Dia dingin dan acuh tak acuh kepada Sukri. Tidak tahu apa penyebabnya. Apakah karena Sukri tidak tegas untuk mengakhiri masa percintaan mereka ke masa perkawinan? Sebab biar bagaimanapun, wanita selalu menunggu sikap tegas kekasihnya untuk mengakhiri masa percintaan melompat ke masa perkawinan. Ataukah mungkin Sumarni mempunyai kekasih lain di luar Sukri? Mungkin ada kekasih Sumarni selain Sukri? Malam minggu kemarin, hal itu telah terjawab. Walaupun kelihatannya masih samar-samar, Sukri melihat ada skuter diparkir di depan rumah Sumarni. Sukri tidak jadi masuk. Dia intip di balik semak-semak. Sumarni menerima seorang pemuda di ruang tamu. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Dan tidak lama, Sukri berlindung di balik semak-semak. Dia lihat Sumarni dan pemuda itu naik skuter. Sukri bagaikan dibakar api di dalam semak-semak. Dia pandang skuter itu berlalu, meninggalkan bunyi yang menusuk hati. Dia perhatikan tangan Sumarni mendekap pinggang pemuda itu. Dia lihat dada Sumarni menempel di punggung pemuda yang memboncengkannya. Darahnya mendidih melihat itu. Inilah penyebab dinginnya sikap Sumarni kepadanya. Dia sudah berpaling kepada pemuda dan skuter. Aku tidak punya skuter. Pemuda itu punya skuter. Dan Sukri menyelipkan pisau belati di pinggangnya.